Aduh. Dido, kamu kenapa? Kakinya lurusin dulu, kakinya lurusin dulu. Lurusin dulu. Kamu kenapa? Sakit perut, Bu. Sakit perut. Mules, kram atau gimana? Perih, Bu. Aduh. Perih. Kamu sebelumnya udah sarapan belum? Belum, Bu. Iya. Namanya lapar. Tolong ambilin tas Ibu ya. Di situ ada roti. Papa ada di sini. Papa mau liatin kamu lomba. Tadi kamu kalah lagi dari Arno ya? Iya, Pak. Oke, anak-anak. Abis ini Ibu briefing kalian ya. Ya, Bu. Enak. Luasnya semesta, bebas untuk dijelajah. Sungai, gunung, dan samudra, hingga luar angkasa sana. Akhirnya udah jadi juga. Nanti tinggal aku pancing Arno ke sini. Terus kalian lepas talinya dari sini. Siap, Ndro. Siap, siap, siap. Anak-anak, ada yang tahu enggak kenapa astronot itu harus berlatih sungguh-sungguh? Saya, Bu. Iya, Renata. Astronot itu harus kuat. Soalnya dia harus ngangkat banyak-banyak barang, Bu. Hah? Emang lu pikir astronot itu kuli angkut pelabuhan? Udah, kita dengerin pendapat yang lain ya. Saya, Bu. Boleh, Dido. Astronot itu fisiknya harus kuat, Bu. Karena bisa berminggu-minggu di luar angkasa tanpa gravitasi. Jadi bisa bikin badan capek deh, Bu. Tumben pinter, Dido. Emang dari dulu kali. Betul banget, Dido. Jadi astronot itu harus berlatih sungguh-sungguh untuk misinya yang akan dijalankan selama berminggu-minggu dan tanpa adanya gravitasi. Nah, sekarang kita lanjut lagi ya. Waktunya Zain. Zain, kamu gak apa-apa? Kok menyek-menyek gitu sih? Zain, kamu kenapa? Izin toilet, Bu! Ya udah, gak apa-apa. Zain ke toilet dulu. Berarti sekarang waktunya Eman sama Tezar ya? Siap, Bu! Siap, Bu! Antri dong. Ih, saya udah gak tahan, Bu. Em, gak lihat antrian banyak banget nih. Aduh. Ya, udah lah, udah gak tahan ya. Dek. Antri dong, Dek. Bau banget. Maaf, Bu. Soalnya udah gak tahan nih. Makan apa sih? Bau banget. Cepetan dong, udah gak tahan nih. Lega. Kok masih bau ya? Rasan tadi udah disiram. Satu, dua.
cukup. Tenang ya. Skor saat ini 2-1 untuk tim Arno. Cukup. Tapi ingat, tujuan kita itu bukan semata-mata untuk mengalahkan lawan saja. Dan kita juga harus bertanding dengan sportif. Nah, kalian semua ini kan berteman. Teman itu harus saling menolong dan juga membantu. Betul? Iya, Bu. Baik, kalau begitu untuk sesi fisik kali ini kita sudahi dulu ya. Salam Dirgantara. Salam! Nah, sekarang waktunya istirahat dulu. Setelah istirahat, kita kumpul di sini lagi ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Bu. Arno, ya, sebagai minta maaf gua dan lu juga udah menang, gua punya hadiah. Maaf ya, Nok. Tadi aku sedikit ngegas. Gak apa-apa. Tapi karena itu, untuk minta maaf, gua punya sesuatu yang sangat istimewa. Hmm.